Chef. Bertemu lagi dengan saya, Chef Supri. Kali ini saya akan berbagi tutorial resep bagaimana cara membuat nasi goreng nanas. Nasi goreng nanas ini, sobat, memiliki cita rasa yang sangat bervariasi. Baik itu cita rasa dari ayam, udang, kacang polong, sosis, wortel, dan tentunya sensasi dari rasa nanas, yakni manis sedikit asam, yang tentunya akan memberikan sensasi tersendiri dalam nasi goreng ini, sobat. Nasi goreng ini saya akan beri nama nasi goreng nano-nano. Oke, sebelum mengikuti video terbaru dari saya, sobat, seperti biasa, untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengetahui video terbaru dari saya dan kalian semakin jago untuk memasak. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan? Let's go cooking. Oke sobat, bila dirasa bahannya udah tersedia semua, tips dari saya ya sobat, dalam masak nasi goreng biar tidak lengket, itu biasanya wajan atau kualinya itu kita panasin dulu ya, biar nasi itu pada waktu kita masak tidak lengket. Oke, kita panaskan sebentar sampai dia panas. Setelah itu kita kasih minyak agak banyak. Oke, kita panaskan ya sobat. Oke, setelah minyak itu panas, kita tuangkan lagi ya sobat. Kita tuangkan lagi, kita ambil dan kita sisakan sedikit saja untuk masak nasinya. Oke, langkah pertama, kita masukkan telur ya sobat, telur satu butir saja. Kita masukkan ayam freshnya. Sobat bisa merebus dulu atau menggorengnya dulu, tapi saya karena kepingin rasa manisnya itu tidak hilang, maka saya langsungkan saja. Kita tumis sampai ayam dan udangnya setengah mateng ya sobat. Oke, sobat bisa merebus dulu atau menggorengnya dulu, itu terserah. Tapi yang saya bikin ini dalam kondisi fresh ya, jadi saya kepingin rasa manisnya itu tidak hilang. Oke, bila sudah setengah mateng, saatnya kita untuk memasukkan nasinya. Untuk nasi goreng satu porsi itu standarnya biasanya kita pakai ukuran 2 on sampai 2 on setengah ya sobat. Oke, ini saya pakai 2 on, cukup untuk satu orang makannya. Oke, kita masukkan. Dalam masak nasi goreng itu saya sarankan untuk pakai nasi yang agak pro ya sobat, jadi dia tidak akan lengket di wajannya. Oke, kita urai dulu nasi yang masih menggumpal. Bila sudah terurai, saatnya kita untuk memberikan seasoning ya sobat. Dalam seasoning
Opsional ya, terserah sobat mau pakai penyedap atau tidak. Di sini saya berikan tidak pakai penyedap saja, saya pakai beef powder ya, atau sari sapi. Kita kasih setengah setengah sendok teh ya. Kita kasih. Setelah itu kita berikan merica secukupnya. Dan saus ebi yang kemarin lusa resepnya sudah saya berikan, kita berikan setengah sendok teh ya sobat. Oke. Setelah itu kita ratakan lagi. Oke, kita goyang sampai dia beraroma harum ya sobat ya. Bagaimana untuk menandai nasi goreng itu sudah tanek dalam kita memasak, itu biasanya nasinya akan mengeluarkan asap. Itu tandanya nasi sudah berasa enak atau bumbunya sudah menyatu ya sobat. Oke, kita masukkan wortel. Ini saya pakai wortel yang mentah ya guys ya, tapi saya potong dadu kecil-kecil, dia akan nanti cepat matang. Sobat juga bisa untuk merebusnya dulu, tapi biasanya kalau kita merebusnya dulu itu biasanya kalau buat lama itu nasi cepat basi. Ini saya pakai yang enggak saya rebus, jadi saya proses di nasinya biar matang sendiri. Oke, kita aduk lagi ya sobat. Oke sobat, nasinya sudah berasap ya. Ini tandanya sudah tanek dan bumbunya sudah menyatu. Saatnya kita memasukkan kondimen yang sudah matang. Kayak sosis ini kan sudah matang, jadi kita masukkan yang terakhir. Kita masukkan sosis. Kita masukkan kacang polong. Dan saya bikin spesial, ini saya pakai nanas ya sobat. Jadi rasanya nanti akan lebih keren daripada nasi yang biasanya. Oke. Jangan lupa daun bawangnya ya sobat, kita masukkan juga. Kita aduk lagi. Kita berikan seasoningnya lagi. Kita berikan kecap ikan 2 tuang saja. Setelah itu raja rasa 2 kecut atau 2 tuang juga ya sobat. 2, oke. Kita aduk lagi sampai rata dan mengeluarkan asap ya nasi ini ya. Oke sobat, tahap terakhir kita masukkan margarin kurang lebih setengah sendok makan ya sobat. Oke, kita masukkan. Tujuan dari pemberian margarin ini supaya nasinya itu bisa mengkilap sobat dan beraroma wangi. Oke, kita aduk lagi sampai nasi ini mengeluarkan asap. Itu tandanya sudah tanek dan bumbunya sudah merata ya sobat. Oke sobat, saya rasa sudah cukup ya. Ini sudah mengeluarkan asap dan itu tandanya sudah tanek dan sudah matang dan sudah merata. Saatnya kita untuk plating. Karena penampilan saya kepingin beda, jadi tempat nasi ini saya bikin dari satu biji nanas yang sudah saya ambil di bagian dagingnya, dan dagingnya dibikin nasi goreng tadi ya sobat. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini, bentuk dari piringnya nasi goreng. Oke, saatnya kita untuk plate.